Presiden Joko Widodo menjajal sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan naik sebuah motor, Jumat, tanggal 12 November tahun 2021. Presiden Jokowi naik motor Kawasaki W175 untuk jajal sirkuit Mandalika. Dalam video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, terlihat sepeda motor berwarna hijau sudah disiapkan spesial untuk Jokowi. Sepeda motor tersebut bertuliskan RI1, dan tampak nama Jokowi. Tak lama kemudian, Jokowi terlihat mengenakan setelan jaket dan celana berwarna hitam. Ia tampak bersiap-siap memasang helm, dan sorak-sorai pun terdengar riuh melihat Jokowi saat menjajal sirkuit Mandalika.